Pahit banget padahal. Mickey Mouse. Selamat Natal, Kak Pandu. Makasih, Kak. Selamat Natal. Annyeong. Di sana udah sore, Ci. Udah sih, udah jam 5. Di sini. Lah, emang kamu tinggal di mana? Gak keluar sih, aku baru aja pulang. Bener-bener baru pulang. Terus aku live. Hujan ke di sana, Ci? Lumayan sih. Lumayan hujan di sini. Kok lumayan hujan. Tadi sempat hujan. Hujannya kayak hujan gede banget gitu. Tapi kayak cuma bentar, paling kayak cuman 5 menit paling kali. Nggak tahu sih berapa menit. Terus kayak sempat hujan gede banget, terus udah nggak hujan lagi. Ngopi dulu. Kalian nggak kopi? Oh, nanti kopi jatuh. Lagi ngopi. Abis bikin kopi. Abis ini aku rencananya pengen aku live di sini, terus aku live di showroom abis ini. Abis aku live di sini, aku rencananya pengen live di showroom, terus pengen main game. Hah, aku baru beli casing baru kemarin. Terus CPU aku sekarang kayak OMG, keren banget. Nanti kalau aku bisa foto, aku foto. Game apa? Kemarin tuh aku sempet ini, aku pengen beli apa sih yang kayak Hogwarts, apa Harry Potter gitu ya. Kalian tau gak sih kayak game Harry Potter gitu, tapi dia kayak PC game gitu loh. Kayak soalnya bosen kan, kayak pengen main game baru. Soalnya sebenernya ada casing baru sih, jadi kayak pengen cobain. Bener-bener Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy kemarin pengen beli itu, terus tapi belum sempet beli sih. Soalnya kemarin tuh aku kan ada saudara-saudara pada datang juga kan, jadi aku gak sempet buat main game. Jadi cuma sempet buat karena aku baru ganti casing, terus juga baru ngurusin maksudnya kayak restart komputer dan lain-lain, jadi belum mulai kayak downloadin, tapi pengen kayak download game baru gitu. By the way, rapat aku terus banget ya di sini, padahal aku nggak apa-apain loh. Berbeda kayak walking lah. Makasih ke Pandu buat bunga mawarnya. Beli aja sih mumpung masih diskon tuh. Oh iya. Oke, siap. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Ayo mabar Hogwarts, kata Kak Gifar. Emang Kak Gifar main itu juga, Hogwarts Legacy. Oh, di sini jajan banyak yang main Hogwarts Legacy. Kita pakai kacamata. Jadi hari ini kan aku tema outfitnya. Gak sih, sebenernya aku hari ini sangat simple ya. Kan biasanya kebanyakan orang kalau Natal itu pakai merah
sama merah sama hijau ya kan. Tadi aku juga pengennya kayak gitu, cuman aku lihat-lihat lagi aku dikit lampu lampu baju merah sama hijau, jadi aku pikir kayak ya udah deh pakai yang biasa-biasanya, maksudnya kayak baju yang aku biasa. Dia aku pakai kemeja and ini tuh warna hitam putih kemejanya, kayak kemeja crop gitu gitu. Udah sangat simple. Nah, sebenernya juga karena tadi aku kayak pilihnya cepet-cepet, jadi pilih yang ada aja. Tapi aku emang agak jarang sih mau lihat baju merahnya Ci. Ya, baju merah ada sih, baju merah, cuman aku harus mencari lebih dalam kalau misal kamu beneran kayak pakai baju merah gitu, baju warna hijau. Gimana, Natal seru gak? Sebenarnya belum merasakan kayak hype Natal, kayak Natal ya, Natal ya Natal gitu loh, maksudnya happy, senang, libur, tapi ya gitu-gitu aja gitu loh. Karena jujur sebenarnya tadi tuh aku sempat pengen pergi kan, aku kan abis makan siang aku tuh pengen pergi kan, tapi macet banget di mana-mana, jadi kayak nggak, ya udahlah pulang aja lah, capek loh gak sih, kayak karena aku mikir kayak aku kayak misalkan tadi cari maps gitu, kayak mau ke sini macet, mau ke sana macet, kayak bener-bener lama. Jadi aku pikir kayak oh my god, itu cuman makan waktu lama di jalan, terus kalau misalkan sampai sampai di sana juga ibarat kayak sampai di sana juga macet gitu kan, maksudnya macet, terus kayak sampai sana juga rame, kayak udah nggak enak gitu loh, ngerti gak sih, kayak aduh udah males banget. Jadi kayak ah udah pulang aja, kita main game aja gak sih, live main game ya kan, maksudnya ya menikmati liburan selayaknya orang liburan gitu ya kan. Soalnya kalau aku sebenarnya pengen jalan-jalan sih, karena udah lama kan gak jalan-jalan, geng, ngeliat-ngeliat, cuman emang emang susah sih kalau misalkan libur nasional gitu, pasti rame banget karena semua orang juga pasti pengen jalan-jalan kan, jadi semuanya jadi macet. Apalagi Jakarta, you know Jakarta, this is Jakarta yang sangat 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 tidak macet ini. Jadi kok senyum, aku kayak aku tersenyum. Masih main Valo gak sih? Ini jujur abis ini aku ada berpikir pengen main Valo. Cilin aku minta kue kering 10 tau plus. Aku aja gak ada kue kering tau. Soalnya kebanyakan orang kasihnya kayak kue basah gitu, soalnya kan Christmas, jadi Christmas itu kebanyakan. Gak tau ya, mungkin kalau Chinese New Year itu baru biasanya pada kasihnya kue kering. Tapi kalau Christmas itu kebanyakan kasihnya kue basah atau enggak cookies. Cookies tuh kue kering sih, cuma kayak kebanyakan aku dapetnya sih kue basah gitu, maksudnya kayak tart atau chiffon cake, atau kayak ya kayak kue-kue yang kayak kue ulang tahun, tapi bukan kue ulang tahun, kayak gitu, ngerti gak sih, bolu, maksudnya kayak yang Christmas vibes. Jadi kayak Christmas vibes tuh kalau aku tuh jarang mendapatkan kue kering. Aku pun juga kalau kasih ke orang juga bukan kue kering gitu loh biasanya ya. Jadi biasanya tuh kalau kue kering tuh kayak Chinese New Year, nah itu biasanya kue kering tuh. Makasih Kak Pandu. Nanti Pep di PM ya Ci, apa namanya, PC-nya. Oke siap, nanti aku Pep di PM. Pamer casing baru. Bojek mana? Bojek tidur di depan. Kak Salma katanya Ci mau kaos kaki panjang apa pendek. Ini pasti dikasih tahu ya, karena katanya Lia waktu itu kan sempat kasih aku kaos kaki. Makasih ya Kak Salma untuk ininya, apa namanya, untuk concernnya, terima kasih banyak. Mungkin aku kaos kaki panjang apa pendek, apa aja Kak, bebas, aku bebas.
Makasih lo concernnya itu. Karena tuh sebenarnya kayak jadi cerita itu sebenarnya lebih kayak kayak gini, kaos kaki itu. Soalnya aku tuh biasanya kan pakai kaos kaki langsung cuci, habis pakai kaos kaki cuci, makasih kata Arkus. Nah, biasanya tuh kalau habis, makasih kata Arkus. Terus biasanya kalau misalkan habis cuci, habis taruh kayak misalkan habis kaos kaki dicuci kan, dia kan ada di paling atas lagi gitu kan. Nah, biasanya tuh aku tuh selalu ambilnya tuh yang di paling atas gitu loh. Makanya mungkin kayak Lia yang lain-lain tuh ngelihat kayak apa ya, aku tuh pakai kaos kaki itu terus. Tapi sebenarnya gara-gara karena aku sering cuci, terus kayak ada di paling atas, jadi aku ambil itu gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Kaos kaki itu sangat ini ya, apa namanya, sangat berfungsi gitu, dan sangat apa sih, kayak essentials gitu, wajib gitu, barang wajib yang harus dimiliki gitu ya. Chilling Christmas tree-nya ada kaos kaki, gak ada. Eh, dulu tuh sempet tahu tuh gak sih kalian yang kayak kaos kaki gede-gede gitu, jadi kayak semua orang dapat gift kayak ini, kok ini kaos kaki aku di sini tuh. Tapi sekarang udah enggak, karena ya mungkin kalau dulu masih awal-awal kayak ngerasain Christmas vibes-nya kayak oh my god semua orang ada gitu kan, masih kayak semua orang kayak happy. Sekarang pun juga happy ya, masih gimana ya, kayak semua orang merasakan vibes-nya. Makasih Kak Hendra. Tapi kok sekarang udah kayak lebih kayak oh ya udahlah Christmas gitu, masih kayak semua orang merayakan Christmas tapi ya udah gitu loh, karena kayak udah pada sibuk acara sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya kayak cici aku kan kayak udah gede-gede, jadi udah pada sibuk sama punya acara sendiri-sendiri gitu kan. Terus kayak sama papa aku misalkan mereka kayak pergi kemana gitu, atau enggak lagi saudara ada yang dateng gitu loh. Jadi kayak udah enggak yang bener-bener ngumpul kayak oke keluarga inti gitu loh, lebih kayak keluarga besar gitu sih. Makasih Kanam. Makasih. Umur berapa Ci maunya, umur berapa kamu emangnya? Ci hujan nggak? Udah baik banget ya, nah hujan ya, nggak, udah nggak hujan sih sekarang. Emang di tempat kalian masih hujan? Makasih Kak Sena. Minum apa itu, Ci? Minum kopi. Aku tadi bikin kopi susu sebelum live. Makasih ke Tarkus, Tarkusnya Lia. Gelasnya lucu banget, ya kan? Mickey Mouse. Mickey Mouse kepaus. Kelihatan nggak Mickey Mouse-nya? Rasanya lucu kayak Cici. Bisaan kamu. Minnie Mouse. Iya, ini Minnie Mouse atau Mickey Mouse sih? Jujur aku nggak tahu ya guys ya. Mickey Mouse gak sih? Ini kayak Minnie Mouse tuh pakai pita gak sih? Ini pakai topi. Yeah. Gelasnya ada di Shopee gak sih? Ada dong harusnya ya, di Shopee itu ada semuanya, jadi bisa tinggal search aja gitu kan. Harusnya sih ada ya, spell etalase ya. Kalau etalase yang nggak tahu nomor berapa, tapi bisa langsung dicek aja, langsung dicari. Karena di Shopee ada semuanya, bener-bener kalian mau mau cari rumput pun aku rasa ada ya, kayak di Shopee itu bener-bener ada semuanya. Si bibirnya bengkak ya, udah nggak bengkak tuh, emang enggak ada beda ya. Tapi ini loh nggak bengkak sih, ini benar-benar kayak kemarin setelah aku minum obat udah lancar jaya, maksudnya udah bener-bener nggak gatal sama sekali, terus kayak udah nggak bengkak juga. Atau mungkin karena ini aku habis pakai lipstick jadi kayak gitu. Tapi emang kayak segini sih, mungkin karena warna lipsticknya kayak ini ya,
apa namanya, keluar, jadi gitu kelihatannya seperti besar. Makasih Kak Yon. Alergi apa sih? Jadi kemarin tuh aku kan pergi makan makanan Korea kan, terus aku tuh emang sengaja buat pengen makan makanan yang aneh-aneh gitu loh, makan-makanan Korea yang aneh-aneh, tau gak sih? Kadang yang kayak live octopus, terus kepiting mentah. Nah, terus kemarin tuh aku beli tuh kepiting mentah. Tapi kepiting mentahnya tuh maksudnya fresh, maksudnya emang yang bisa dimakan. Yang emang kayak semuanya tuh emang udah sering, kayak orang-orang emang sering makan gitu loh. Tapi ternyata aku gak bisa, jadi aku kayak makan dua keping gitu, terus aku apa namanya, alergi, kayak gatel-gatel, terus kayak bengkak. Gatel, tapi nggak gatel banget sih sebetulnya, gatel tapi bentar doang sih, karena abis setelah aku tahu oh ini kayaknya alergi, jadi aku stop makannya. Makasih Kak Adriana. Terus aku stop makannya, terus aku langsung beli obat buat peredakan alergiku. Terus selesai deh, makasih Kaldo, selesai, udah nggak ini lagi. Makasih Kak Rizaru. Si spill barang terlucu yang ada di kamarku apa ya? Makasih Katarkus. Beresin sih apa ya? Remote. Itu bukan hal yang lucu ya. Itu hal yang penting. Makasih Kak Andi. Selamat Natal. Makasih Kak Amar. Kak Amar, kita ada ketemu lagi. Kemarin ada Kak Amar juga tau. Kak Amar Lenat ya. Si aku nonton, boleh minta ucapin gak? Happy birthday kamu Muhammad. Sehat selalu ya. Sukses. Di Shopee jual pohon Natal gak sih? Pasti jual dong. Pokoknya tenang aja ya, di Shopee tuh pokoknya ada semuanya. Tinggal langsung cari aja di search bar, pasti ada ya. Makasih Kak Andriana kelelawarnya. Aku baru tahu ada kelelawar. Oh my god, kelelawarnya serem amai. Kok matanya merah? Sudah mandi belum? Udah lah menurut kamu. Tahun baru bakar-bakar gak sih? Kayaknya enggak deh. Aku lagi pengen kayak kuah-kuah gitu dibanding bakar-bakar. Makasih Kak Bawin. Makasih Kak Ali. Soalnya sekarang kan musim hujan ya, takutnya kalau misalkan aku bakar-bakar malah hujan. Makasih Kak Rizaru. Kalau hujan terus kayak, kalau hujan kan jadi berabe ya tuh, kayak semuanya langsung buah ribet 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 gitu kan. Makasih Kado. Jadi mungkin kita cari apa namanya, pilihannya terbaik ya itu adalah kuah-kuahan ya guys sih. Libur kemana? Ke di Jakarta aja say, jaga kandang say, satu keluarga aku pergi say, kecuali aku say. Kamu koleksi boneka gak? Ada beberapa yang dikasih sama fans, gift bagus-bagus, lucu-lucu, aku simpen. Makasih Kak Balwin. Tapi kebanyakan kalau boneka-boneka tuh aku simpennya di mobil aku, di belakang, di jok belakang. Tapi ada beberapa juga yang aku taruh di sofa di depan, ada juga di kamar juga aku tahu berapa. Makasih Kak Andriana. Makasih Kak Rizaru. Makasih Kak Brian. Serangnya. Citi bubur diaduk atau enggak? Diaduk gak ya? Diaduk gak ya? Aku udah pernah bilang tau, aku gak suka diaduk. Aku tim yang gak diaduk. Aneh ya, karena aku mikir kalau nggak diaduk itu kan aku suka makanan asin ya, kalau yang nggak diaduk itu makanannya jadi enak gitu loh. Gimana sih maksudnya, kayak jadi berasa banget asinnya, kayak bumbunya tuh melekat banget ketika kayak nggak diaduk, ketika kita ambil ambil sisi yang kena bumbunya gitu, ngerti gak sih?
aneh ya, karena kalau misalkan diaduk tuh jadi merata semuanya, terus jadi kayak kadang-kadang jadi malah nggak ada rasa gitu. Aku ada alasan ya kenapa aku nggak diaduk ya. Interupsi, apa tuh interupsinya? Boleh silahkan diberikan waktu selama 2 menit. Makasih Kak Andriana, sarangnya. Makasih Kak Bawin. Ih, kalian juga pada libur ya? Kalian ngapain hari ini? Ngapain aja? Sih nggak ada acara keluarga Kak. Aku baru abis makan siang, gengs. Sekarang udah sore. Ya kan? Si itu kayak maksudku. Kayak aku makan siang, bener-bener kayak hari ini cuma makan siang. Padahal kayak makannya dari jam satuan tadi. Terus kayak nyampe rumah udah jam 5:30. Kayak makan siangnya paling kayak cuma 1 jam, atau mungkin ya paling 1 jam setengah, 2 jam paling lama. Kayak lama di jalannya gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak ini banget gitu, kayak lama di jalannya. Jadi lebih baik stay home, stay safe, stay everything, stay. Turu, bener turu. Tapi hari ini aku udah lumayan banyak sih tidur ya. Jadi aku hari ini bangun jam 10. Jadi aku udah lumayan baik tidur ya. Jadi seperti aku tidak akan tidur lagi, karena nanti malam tidak bisa tidur gitu. Home sweet home, betul. Ci suka movie atau series? Oke, this is pertanyaannya bagus. Dan aku akan memilih series. Sebenernya tergantung si movie apa. Cuma kayaknya kalau aku udah modelan kalau misalkan yang udah suka sesuatu, kayak suka film atau suka apa tuh, aku pasti maunya tuh kayak yang berkepanjangan gitu loh. Jadi aku lebih milih series gitu. Karena kan kalau movie kan kayak misalnya aku udah suka banget nih sama ceritanya dan lain-lain, tapi kalau movie kayak 2 jam udah habis, udah selesai itu. Terus kayak udah gak ada lanjutan lagi. Kalau series kan kayak banyak episodenya. Tuh. Tapi tergantung sih. Makasih ya Kak Adiguna. Cuma kalau di prefer mungkin aku akan memilih series. Ya kan? Makasih Kak Isti Daun. Komen aku kebaca gak? Kak, kebaca dong. Makasih Kak Isti Daun. Cici suka lihat film apa? Film apa ya? Aku tuh terakhir nonton film itu, aku udah terakhir kali nonton film tuh malah aku lupa. Kalau serius tuh bener-bener baru-baru ini aku baru selesai nonton apa? Night Has Come, itu TV series Korea gitu. Seru sih, aku sih suka karena itu tuh dia tuh kayak mafia game gitu, tapi mafia game-nya secara beneran. Sebenarnya ada ceritanya sih, itu beneran atau bohongan ya. Itu sebenarnya ada, tapi kalau misalnya aku kasih tahu sekarang takutnya kayak yang menonton nanti malah kena spoiler, jadi aku nggak bakal kasih tahu. Tapi intinya itu kayak mafia game gitu. Itu tuh mirip kayak Alice in Borderland, tapi kalau di sini tuh game-nya lebih ke bener-bener oke, okay, kalau ini tuh mafia game doang gitu. Kalau misalkan Alice in Borderland kan game bermacam-macam gitu kan. Tapi ya kalau misalkan yang kalah ya metong gitu loh. Tapi ya gitulah. Itu seru sih. Aku selesaiin dalam sehari itu filmnya. Tapi yang ada beberapa part yang aku skip karena aku ngerasa kayak kalau misalkan udah yang terlalu sadis. Sebenarnya enggak sadis sih. Mungkin kayak terlalu kayak ada kayak crime scene, you could say, yang kayak crime scene itu mungkin aku kayak skip gitu, atau enggak beberapa conversation yang kayak aku udah tahu nih pasti mereka ngomongin apa, aku skip kayak gitu. Jadi mungkin makanya sehari 12 episode itu aku bisa selesaiin. Segabut itu kah? Tapi tetap sih aku nomor satu dari TV series yang pernah aku nonton. Kalau yang kayak
apa namanya, mafia-mafia game gitu. Alice in Borderlands sih nomor satu. Alice in Borderlands tuh kayak karena Jepang juga kan, menurut aku itu tuh sangat menarik. Alice in Borderlands tuh bener-bener menurut aku jalan ceritanya oke banget, terus juga plot twistnya oke banget, kayak bener-bener unexpected banget, kayak what, apa niche gitu kan. Makasih Kak Safwa. Terus juga gamenya menurut aku bener-bener apa ya, Alice in Borderlands tuh gamenya tuh bener-bener out of mind, apa ya, kayak dia tuh gamenya tuh bener-bener kreatif banget dan bagus banget. Jadi menurut aku kayak wow, keren banget sih. Terus mungkin juga CGI-nya bagus, ah pokoknya apapun keren deh pokoknya. Makasih Kado, ya aku suka banget sih, aku paling suka dari semuanya Alice in Borderlands. Sebenernya jujur aku juga suka Home Sweet Home, eh Home Sweet Home Sweet Home, Home Sweet Home, rumah deh, Home Sweet Home. Tapi aku lebih suka season 1 dibanding season 2. Maafkan aku, mungkin aku akan menyukai season 3. Cuman season 2 itu karena dia terlalu banyak karakter yang masuk, kayak masuknya terlalu banyak karakter yang ada. Jadi kadang-kadang suka bingung gitu sama alurnya, ini mau kemana gitu. Tapi sebenarnya bagus sih, kayak karena aku tuh baca webtoonnya guys, aku tuh bener-bener baca webtoon. Jadi aku bener excited, se-excited itu nonton Sweet Home. Kayak bener-bener waktu Sweet Home dirilis aku langsung nonton. Kayak enggak basa-basi, langsung buka Netflix langsung nonton. Karena bener-bener se pengen itu aku nonton gitu loh. Tapi emang ketika waktu nonton season 2 emang agak bingung sih, kayak mungkin antara aku yang emang agak tulalit gitu ya, gak terlalu mengerti karena terlalu banyak karakter yang masuk atau gimana, aku tuh gak ngerti gitu. Tapi overall oke sih, cuman kalau disuruh milih ya aku lebih mirip season 1 gitu, karena emang lebih mirip juga season 1 sama webtoonnya. Bahkan tuh ada beberapa part story yang ada bedanya sama webtoon gitu, yang kayak harusnya pemeran utama cowoknya itu tuh sama si cewek yang main gitar, tapi kayak di TV seriesnya enggak gitu kan. Tapi mungkin emang ada ya, mungkin emang kalau misalkan dibikinin TV, dibikinin movie, makasih kali guna, itu emang harus ada yang berbeda sih dari buku mungkin kali ya. Jadi kita nggak tahu, tapi season 1 tuh bagus banget. Nonton Lord of the Ring nggak? Enggak, kalau Lord of the Ring aku nggak nonton sih. Aku kurang tahu kalau Lord of the Ring. The Last of Us bagus. Oh iya, The Last of Us aku belum pernah nonton. Aku nontonnya All of Us Are Dead. Itu juga All of Us Are Dead. Seingat aku pun nontonnya sehari atau dua hari. Pokoknya tuh bener-bener cepet banget. Sampai tapi All of Us Are Dead aku nggak skip sama sekali. Aku bahkan ada beberapa part yang aku ulang. Jadi kayak berarti makin lama dong aku nontonnya. Tapi aku nggak ada yang aku skip sama sekali. All of Us Are Dead aku juga suka. Kayak terus aku tuh bener-bener setelah nonton, kan aku cuma selesaiin dalam sehari atau kayak dalam dua hari, terus kepala aku tuh pusing banget karena kayak crime-nya dapet, itu bukan crime sih sebenarnya, maksudnya kayak mendegangkannya dapet, nangisnya dapet karena sedih gitu kan. Ada beberapa part yang kayak bikin aku nangis gitu, maksudnya kayak bener-bener apa ya, kayak dapet semua gitu loh. Jadi kayak all of the emotions kayak semuanya menjadi satu, terus jadi pusing kepalanya. Terus kayak bener-bener setelah nonton tuh kayak kepalanya nyut-nyutan sih gitu. Tapi All of Us Are Dead bagus banget sih, jadi aku sangat menantikan season 2. Tolong ya, author name, director name bisa dipercepat gitu, bisa dipercepat nih, tolong nih. Ini saya mau nonton banget nih saya gitu, sangat menantikan gitu ya. Pokoknya emang aku dari dulu emang suka film-film yang bergenre kayak gitu sih, film-film yang bergenre kayak bukan crime aku juga suka, dokumenteris pun aku suka, tapi pokoknya intinya ya yang model-model kayak gitulah, aku lebih suka model-model kayak gitu dibanding yang romance atau iya biasanya romance ya, atau action. Tapi itu juga action sih termasuk, tapi lebih ke apa ya, pokoknya yang kayak zombie, crime, terus yang kayak monster. Pokoknya apa sih, aku juga gak tahu itu jenisnya apa. Pokoknya aku suka yang kayak gitu. Thriller, iya thriller itu mungkin the best way to describe ya. Paling suka thriller gitu. Guys, aku cadel tapi aku gak secadel itu guys. R. Bisa kan?
Tapi agak ngadet aja airnya ya. Makasih kado. Oke, aku bakal baca. makasih Kak Farelio, aku bakal bacain podium. Yang ke-10 ada Kak Bawin Sani, 9 ada Kak Aldo Gunawan, 8 ada Kak Brian, 7 ada Kak Isti Daun, 6 ada Kak Handi, 5 ada Kak Ali Suhendra, 4 ada Kak Pandu Pratama, 3 ada Kak Takurs, 2 ada Kak Rizaru sama Jeng Jeng. Yang pertama Kak ada Kak Andriana. Makasih semuanya. See you live besok. Aku lanjut di showroom ya guys. Oke. Okay. Sarang ya. Bye-bye. Annyeong.